Info angin puting beliung di Riau hari ini. Angin puting beliung menerjang kawasan Jalan Cokroaminoto, Kota Bengkalis, Riau Senin, tanggal 8 Oktober tahun 2024, siang. Meski tidak berlangsung lama, angin kencang yang terjadi bersamaan hujan lebat itu mengakibatkan banyak bangunan dan rumah warga mengalami kerusakan. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik puting beliung menerjang pemukiman warga, peristiwa tersebut membuat warga terkejut dan panik. Terlihat juga pasca angin beliung, beberapa bangunan rumah, pertokoan serta sekolah alami kerusakan. Petugas BPBD Bengkalis Arnizam mengatakan, angin kencang yang terjadi tersebut merusak sejumlah atap pertokoan dan tempat tinggal warga serta atap satu ruangan bangunan sekolah yang berada di Jalan Cokroaminoto, Kota Bengkalis. Kejadian tadi sekitar jam 11.45 waktu Indonesia Barat tadi, ada tiga bangunan yang terdampak sekitaran Jalan Cokroaminoto, Bengkalis. Di antaranya dua bangunan tempat tinggal warga dan satu ruangan di SDN 01 Bengkalis. Kerusakan terjadi di bagian atap bangunan, terangnya. Untuk jumlah kerusakan serta kerugian akibat peristiwa tersebut saat ini masih dalam pendataan. Menurut dia, BPBD Bengkalis memastikan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan pada bagian atas bangunan saja yang sempat terbawa angin. BPBD Bengkalis menurunkan sekitar 15 orang petugasnya, guna membantu warga membersihkan tempat mereka yang terdampak angin tadi. Peristiwa angin puting beliung ini terjadi begitu cepat dan tidak terprediksi karena kondisi cuaca pada awalnya tenang, kemudian tiba-tiba hujan dan muncul angin puting beliung. Tidak terlalu lama tadi kejadian cukup cepat, terangnya. Sementara Dahlia warga yang tempat tinggal terdampak angin puting beliung mengatakan, kejadian berlangsung cepat menjelang siang tadi. Saat kejadian dirinya sedang menjemur kain di bagian belakang tempat tinggalnya, tiba-tiba melihat seng-seng sudah terbang. Kejadian berlangsung cepat sekali, lewat aja tadi, terkejut juga melihatnya, tambahnya, menurut dia, tempat tinggalnya yang mengalami kerusakan di bagian lantai 2, dengan kondisi bagian seng yang berterbangan akibat angin terjadi, serta bagian plafon ada yang berjatuhan sedikit akibat angin ini.